Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Didapuk menjadi pemeran utama dalam sinetron yang sama membuat Amanda Manopo dan Arya Saloka harus membangun chemistry yang kuat. Bahkan tak jarang chemistry yang berhasil dibangun keduanya membuat baper penonton. Sampai-sampai penonton pun sering kali menjodoh-jodohkan keduanya. Melansir suryamalang.com, sebagai pemeran Andin di Ikatan Cinta, Amanda Manopo dituntut beradegan romantis dengan Al alias Aldebaran yang diperankan Arya Saloka. Dikutip dari tribunsumsel.com, Amanda Manopo dengan Arya Saloka menjadi ratu dan raja sinetron berkat akting keduanya di Ikatan Cinta. Berkat Arya dan Amanda juga, Ikatan Cinta merajai rating TV di Indonesia. Tak jarang keduanya didoakan fans agar memiliki hubungan spesial. Amanda Manopo dengan Arya Saloka juga terang-terangan kerap bermanja mesra. Hal itu terekam dari sebuah foto yang diambil oleh seseorang. Selain sajian konflik, penampilan romansa antar pasangan jadi suguhan buat para penonton Ikatan Cinta. Pemeran utama Ikatan Cinta, Amanda Manopo sebagai Andin dan Arya Saloka sebagai Aldebaran sering dipersandingkan. Hingga seluk-beluk pasangan fiktif ini dikulik para penggemar. Chemistry kedua pemeran utama ini melekat erat, baik saat syuting ataupun acara di luar. Malahan, sewaktu jeda syuting, mereka saling bergurau guna mengisi waktu. Sampai-sampai beredar potongan video beberapa detik yang menangkap momen Amanda Manopo bersama Arya Saloka ketika jeda syuting ataupun briefing. Sebelum diperiksa Satpol PP, mending hapusin dulu lah. Dua video singkat kemesraan pasangan fiktif ini beredar di Twitter dari akun anonim penggemar Ikatan Cinta, semisal @ecialfarid dan @cloudream. Tampak Amanda Manopo dan Arya Saloka tengah mengenakan masker saat pengarahan pengambilan adegan. Terlihat Arya Saloka sedang memainkan ponsel milik Amanda Manopo seperti mengangkat telepon. Lalu tangan Amanda, panggilan akrab Amanda Manopo, berusaha mengambil ponsel dari tangan Arya Saloka. Seolah-olah ada yang disembunyikan gitu ya guys. Setelah itu kamera dialihkan ke arah kru produksi yang berkerumun di belakang layar. Yuk guys, kita saksikan curahan lagu Amanda Manopo nih. Nah guys, lihat ya guys, lagu Amanda ini menjiwai banget nih guys. Nah, dari Aladdin Armada 2 ya, video nemu di TikTok katanya gitu ya guys. Nah, dari Andriani katanya gini, lagi males komentar buat si masnya, udah hilang respect dan bodo amat. Semoga Nok bahagia selalu ya. Aduh, Mbak Andriani kenapa ya? Kok jadi bete sama si emas Ali ya enggak guys? Nah, dari Indra Mulyani, Sep Asep nikahnya kecepetan Sep katanya gitu ya. Nah, adudunya sel gitu Sep nikahnya kecepetan gak ketemu sama Amanda gitu ya enggak guys. Nah, dari Rohma Helham, udah suka Nok dari 2014, makanya sekarang pas ditemuin langsung bucin katanya gitu ya guys. Nah, dari Dewin,
Wak-wak jadi pengen jitak Asep katanya gitu ya. Tuh Sep, lagian lu buru-buru aja nikah, kata Evan nih. Nah dari Rida, asal kau bahagia Nok, asal jangan sama Asep. Bahkan hati enggak ada kepastian, sakit aku tuh lihat kamu seperti itu. Doa yang baik-baik aja buat kamu Nok, katanya gitu ya guys. Nah dari Aulia, tinggalkan dia, datanglah kepadaku, katanya gitu ya. Nah itu dia ya guys, bunyi dari nyanyiannya Mbak Amanda ya. Tinggalkan dia, datanglah kepadaku, katanya gitu. Aduh-duh ya, resep banget ini ya, menjiwai banget nih lagunya ya. Nah dari Elia, relate banget sama kisahnya sekarang, katanya gitu ya. Dari yang Flong, tinggalkan dia, carilah yang baru, katanya gitu ya. Sesuai dengan keadaan yang ada Min, katanya gitu ya. Dari Monica, dari Rika, no comment, gua lah sama Asep sukanya cari aman doang, katanya gitu ya guys. Nah dari Iput, cuma mau bilang suara Manda bagus banget, katanya gitu ya. Bagus banget, emang asli bagus banget ya guys. Dari Ismi, kita gak pacaran tapi kamu punya aku, selebet pale-pale, katanya gitu ya. Gak pacaran tapi kamu milik aku. Aduh-duh, dalam banget ya kata-katanya ya. Nah dari Soleka, suaranya adem banget no, katanya gitu ya. Dari Juha, sudah terlalu sulit untuk bertahan, cobalah untuk melepaskan secara perlahan meskipun itu menyakitkan. Karena suatu hubungan itu butuh kepastian dan kejelasan. Asli banget ya, karena hubungan yang ngambang itu ya, yang menggantung itu enggak enak banget rasanya ya, enggak Mbak Juha ya. Dari Kaira, akan indah pada waktunya, yakinlah Allah udah bersiap kan yang terbaik untuk kalian, kata Kairen ya. Amin ya guys. Nah guys, itu deh ya guys keseruan Mbak Amanda ya. Nah lihat kita nih ya, cantik banget ya Mbak Amanda mengenakan baju pink ya guys. Baju pink ini ya Min, lebih ngakak lagi yang endorse masker dong. Judith sama Kevin, mukanya si Anu, si Manda malah mukanya Teh Santi, katanya gitu ya. Perasaan piyama ini udah 3 hari yang lalu belum nongol-nongol juga, katanya gitu ya guys. Nah ya guys, kita saksikan juga ya, sekarang Amanda lagi ada di ruang guru nih ya guys ya. Lagi ada acara di ruang guru. Kalian sudah nyaksikan belum nih keseruan-keseruannya Mbak Amanda Manopo di ruang guru malam ini ya guys. Nah kita lihat nih ya guys keseruannya ya guys. Nah Mimin akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.